Duh, lihat pemirsa. Oh, gue. Kelihatan enggak? Tangtung, tung, us. Oh, kuntul, us. 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 Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa ya. Jumpa lagi dengan Kang Agus Ngapak. Nah, kita kembali ke spot kolam. Nah, ini spot kolam yang cukup ekstrim pemirsa ya, karena di sini menjadi sarang ular piton ya pemirsa, sepanjang di sini ular piton yang cukup besar. Jadi untuk kawan semua kalau mancing di sini tetap hati-hati ya. Nah, nanti kalau ketemu Pak Tris yang jaga kolam ini, kita bisa berbincang-bincang langsung ya untuk lebih jelasnya. Oke, kita berburu belut dulu ya, lanjut perburuan. Nah, itu Mas Luki kameramennya. Nah pemirsa, di depan sana ada lubang ya. Lubangnya cukup mencurigakan, di bawah tumpuan apa mbuki. Nah, ini tangan saya luka pemirsa, kena keong ini. Ya, resiko pemancing ya seperti ini ya. Oke, saya coba ya pakai umpan darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kelidik-kelidik di atas dulu. Biasanya belut-belut di sini pemberani ya. Ayo, mana? Keluar. Ter. Kalau nggak mau ya kita belut. Keluar. Duh. Apa itu? Walah. Kuntul. Lihat pemirsa. Oh iya, pemberani ya. Itu loh. Astagfirullah. Kaget, asem. Masih utuh. Ayo santai maning. Yo. Ye. Di. Oke. Ora kesuwen. Enggak pakai lama ya pemirsa ya. Gadok pinggir Mas, tipis. Wah, ini belutnya ya. Kuntul montok. Oke. Gimana? Kita bungkus ya. Salam satu hobi. Uhuy. Nah, pemirsa itu Mas Luki ada sambutan katanya. Ndik. Wow, sudah ditarik. Oke. Ndik. Mini. Enggak apa-apa, Mas. Itu lumayan besar itu. Jempol tangan lebih. Lebih sedikit lah. Oke. Kita bungkus, Mas. Bungkus. Bungkuslah. Kita lanjut perburuan. Oke pemirsa ya, nah itu ada Pak Tris yang jaga kolam di sini ya. Saya akan berbincang-bincang sebentar terkait katanya ada ular piton di sini ya. Nah sarangnya ada di situ kata Pak Tris. Oke, kebetulan ada orangnya, kita langsung tanya beliau. Nah ayo Mas. Nah ini Pak mau tanya sebentar ya Pak. Katanya Bapak sempat dikejutkan ular piton ya. Betul. Nah betul pemirsa. Tempatnya di mana? Sebelah situ. Oh di sebelah situ pemirsa. Nah ini bukan hoax ya. Jadi di sebelah sana Pak Tris waktu membersihkan rumput ya Pak. Iya. Nah waktu membersihkan rumput ada penampakan ular piton sebesar apa Pak? Sebesar ini. Oh sebesar ini. Tapi kalau melilit kita dijamin wasalam lah. Kalau melilit leher maksudnya. Oke jadi buat kawan semua kalau mancing di sini atau di tempat seperti ini harus hati-hati ya. Intinya harus hati-hati. Jangan mancing sendirilah ya. Ajak teman kalian. Oke, terima kasih Pak Tris sudah berbincang-bincang sebentar. Nah, pemirsa, di sini saya menemukan lubang cukup mencurigakan lah menurut saya. Ada airnya ini. Gelembung air. Itu kemungkinan lubang belut. Baiklah, akan saya coba menggunakan cacing tanah ya. Ini langsung saja kita coba.
Ya Lut, makan Lut. Apakah ada penghuninya? Kita geliti terus ya. Sepertinya lubang belut ini ada genangan airnya. Disantap pemirsa. Disantap. Hus. Langsung ya. Sikat. Tipis. Lumayan ya. Ini belutnya sejempol kaki kena gadung bawah ini. Lumayan. Bungkus. Ya, ini belutnya ya. Itu lubangnya di bawahnya. Bagus lah ini. Lumayan. Bisa buat lauk di rumah. Bungkus. Salam satu hobi. Uhuy. Nah, ini pemirsa ya, kebetulan di bawah sini ada lubang belut yang sedang bertelur ya. Nah, ini salah satu cirinya ya. Kalau jumpa lubang seperti ini, jangan dipancing ya. Sekali lagi, jangan dipancing. Biarkan berkembang biak ya. Biar populasi belut tetap seimbang. Kita pancing yang layak, memang layak dipancing saja ya. Ini sangat penting buat apa ya? Perkembangbiakan belut lah, oke? Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan tanggapan yang positif oleh kawan-kawan semua. Mantap ya. Oke pemirsa ya, di bawah sana ada lubang ya. Oke. Nah, ini sudah mendekati waktu maghrib. Dulu keluar itu. Aree metu. Duh. Duh, lihat pemirsa. Oke. Kelihatan enggak? Tangtung, tung. Hus. Kuntul, hus. Hus. Masya Allah. Hus, bikin kaget aduh. Habis. Oke, ternyata belut pemirsa. Oke, saya coba lagi pemirsa. Ganas-ganas belutnya ternyata ya. Ayo metu maning. Hus, masya Allah ya Allah. Kaget sumpah. Nyantol apa ya? Saya kira nyantol deh. Nah ini belutnya ya. Berontak. Tipis. Aduh, tipis. Nah, ini pemirsa. Lumayan lah, oke. Kita bungkus ya. Salam satu hobi, tipis banget ini. Wuhui. Oke pemirsa ya, azan maghrib sudah berkumandang dan itu Mas Lukinya. Berarti petualangan Cagus Ngapak saya cukupkan dulu sampai di sinilah. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi.